Hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-414 tahun 2021 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 9.30. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Hari ulang tahun ke-414 Kota Makassar diperingati melalui upacara pengibaran bendera merah putih di halaman SD Impres Malengkeris 1 dan 2, Tamalate, Makassar, Selasa, tanggal 9 November tahun 2021, pagi. Para guru, pegawai, dan murid memakai baju adat. Peserta upacara seperti rombongan pengantar dan penjemput pengantin. Banyak guru wanita memakai pakaian seperti pakaian muslimah Bugis Makassar yang mengantar dan menjemput pengantin. Bahkan pasukan pengibar bendera putih pun memakai baju adat. Suara kibasan sarung terdengar jelas saat rombongan pengibar bendera merah putih berbaris menuju tiang bendera. Peringatan hari ulang tahun ke-414 Kota Makassar dipusatkan di Anjungan Pantai Losari dihadiri Pit Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Deni Pomanto, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Makassar, Forkompimda, para mantan wali kota, dan seratusan orang lainnya. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.